Sejumlah 77 pejabat pelaksana akademik di lingkungan IAIN Langsa masa jabatan 2023-2027 dilantik oleh Rektor IAIN Langsa Profesor Dr. Ismail Fahmi Arauf Nasution MA di auditorium Lab Terpadu Kampus setempat Senin 17 Juli 2023. Adapun para pejabat yang dilantik sebagai berikut. Dalam sambutan dan arahannya, Rektor mengharapkan para pejabat yang dilantik hari ini dapat berlari kencang dan terarah bersama-sama dalam mencapai target unggul. Rektor menyebutkan akan mewujudkan minimal 5 program studi berakreditasi unggul dalam 1 tahun ke depan. Untuk mencapai hal ini, Rektor mengharapkan jajaran rektorat, para pejabat yang dilantik beserta seluruh sivitas akademika dapat bekerjasama, mempererat ukhuwah persaudaraan serta musyawarah. Terakhir, Rektor meminta para pejabat untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab dan profesional serta menunjukkan kinerja terbaik. Dari IAIN Langsa, Tim Humas mengabarkan.